Hello semua, hari ini kita buat cake Oreo. Ini biskuit Oreo 2 bungkus. Dan ini Dutch Lady susu kotak kecil. Lepas itu, nanti kita buat kasih rekaman. Bye bye. Hello semua. Hari ini kita buat cake Oreo. Yang ini biskuit cake Oreo. Yang ini kotak kecil Dutch Lady susu. Dan awak. Oke. Hari ini kami akan membuat cake kukus Oreo menggunakan hanya 2 bahan saja, yaitu 2 bungkus KA biskuit Oreo dan 1 kotak susu Dutch Lady. Saya menggunakan susu ya, saya tidak menggunakan coklat. Boleh juga menggunakan coklat, boleh juga gunakan susu, ikut cita rasa kita masing-masing. Sekejap lagi kami akan tunjukkan cara-cara membuat cake Oreo. Para, siapa yang akan buat nanti? Saya sama Vicky. Mami. Vicky sama Mami? Oke, nanti kita akan buat cake kukus Oreo menggunakan hanya 2 bahan sahaja. Oke, mula-mula buka Oreo. Oke, cuci satu, mana satu. Oreo, tuang, oke, ini buang, oke, buka ini, nah, ini letak sini, ambil ini. Ke dalam kulkas. Cek buat. Oke. Ini. Menggunakan tangan pun boleh, lagi senangnya daripada kita guna sudu. Tapi kalau susah boleh juga gunakan sudu. Macam ini senang buka dengan tangan. It's okay. Macam ini. Oke. Menggunakan tangan buka pun senang. Buka dengan guna sudu pun senangnya. Nampak yang senang. Oke, kita buat ini dulu. Kita buka. Wow, good boy. Hampir mau siap sudah. Finish.
itu ini sudah habis. Ini yang sudah buka, ini ialah inti dia. Lepas itu kita masukkan ke dalam plastik untuk hancurkan dia. Nak blend pun boleh, masukkan sini pun boleh. Ah, ada hancur. Biskut Oreo yang telah dihancurkan tadi, nah, inilah hasilnya oleh Vicky Ken yang hancurkan tadi. Empat. Oke, selepas itu nanti kita akan simpan Dutch Lady. Oke, guntingkan Dutch Lady dulu. Gunting macam ni. Oke. Oke, kau cek. Masukkan. Cucun satu ini ya untuk dua bungkus Oreo. Ini ketepikan. Oke, kau lihat ya. Laju-laju. Oke. Oke, ini adalah biskut Oreo tadi yang telah dikacau-kacaukan. Nampak macam ni. Lembut. Oke, kita masukkan inti ini. Oke, kita kacau-kacaukan dia lagi macam ni. Kita tekan-tekan dia sampai sebati macam tu. Tekan-tekan dia. Oke, panaskan air sebelum mengukus ya, supaya cepat masak. Oke, selepas kita ada kacau dia, masukkan dalam loyang. Selepas itu kita akan kukus dia selama 45 menit. Ya. Oke, masukkan ke dalam pengukus yang telah disediakan. Biar air mendidih supaya kek cepat siap. Oke, ini adalah kek Oreo yang telah siap dikukus tadi, biarpun bentuk macam ni, tapi sangat sedap ya. Ini kek yang sudah dikukus sudah siap. Selamat malam, bye bye.